Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat datang di video perdana ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membuat para tag waluh ataupun labu, ya, tempat tempat merambatnya labu, ya. Jadi ini para tag yang sudah jadi menggunakan bambu, tinggal menggunakan majun di atas sini sana dengan menggunakan situ, ya. Jadi di sini gawangnya ini tuh diikat menggunakan tali bambu, ya. Talinya seperti ini, dan cara penyambungan bambu ke bambu itu seperti ini. Jadi yang ini dipotong ke sini, terus dikaitkan dengan ini nih. Jadi dia akan seperti ini proses pembuatannya. Itu tiang yang ini kita pasang terlebih dahulu ke sini, lalu kita menggunakan potongan yang ini nih. Potongan yang ini, apabila ini sudah jadi, baru kita membuat tiang di tengah-tengah dan di pojok, di pertemuan bambu ke bambu. Seperti itu, ya. Dan ini baru sedikit tinggal pemasangan tali majun.
ukurannya nih ya. Anu itu. Yang tadi tuh. Op. Dia dan ini nak. Turun tunggul eh tuh. Anak pendongol. Ya, bola. Iya nak itu di sana. Cung nyokot deh. Nyokot ya Wina. Hari ini tak? Iya. Tidak akan tersangkan. Tuan. Iya.
kok tuh. Bang. Langsung ujung nahlanya. Tengah nama kena turkan. Eh. Di Italian.
Jadi deh, jadi apanya liangnya? Ini adalah ratak yang belum jadi. Jadi gawang ini, yang ini kan ini masih kosong, gawang ini masih kosong dengan yang ini nih. Nah, kita nanti buat lagi satu gawang di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini kita kesini, jadi berbentuk gawangnya seperti ini. Jadi 1, 2, dan 3. Oke. Ini prosesnya. Jadi yang ini, bumbu yang vital ini dibentangkan ke situ dan seterusnya sampai habis. Dan di setiap sambungan bambu itu dipaku ya, agar ininya kuat. Kuat bambu nih ya. Dan itu sedang proses penggabungan bambu. Ini yang belum jadi, kita pasang. Bengkok. Nah, kena. Intinya ada bener lempong ya? Bener. Wah, proses penyambungan. Pakuti luhur, ya, anak luhur, lagi peluk.